balik lagi sama gue, dan di video ini gue bakal ngetes ya mitos atau fakta dari ngegacha habis reset. Nah, gue udah nyiapin sekitar 5.800-an lebih atau 6.000 koin lah, anggap aja ya. Jadi ada mitos kalau kita ngegacha habis reset dengan minimum 2.000 itu lumayan ya dapatnya ya. Gue sebenarnya lagi nge-hunting buat kejar KX, but kita lihat saja hasilnya apakah memuaskan atau enggak dari si mitos ini. Yuk, kalau gitu kita lihat saja hasilnya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you on the next video. Bye.